Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, Tabib Adam punya. Ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini Okay, dekat luar pagar sahaja Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga sahaja. Okay, so dekat sini okay, kita pause sekejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Nama siapa kak? Nama saya Ajah Fauziah. Ajah Fauziah. Dari mana? Nama dari... best betul lah. Macam Fauziah Mak Daud. Macam Fauziah Z. Macam-macam Fauziah pelakon ni. Penyanyi, pelakon, pelawak. Jadi pesakit saya. Okay, iya, saya. Dari mana Puan Fauziah? Batu Pahat kat mana? Ringgit. Ringgit. Kalau nak beli barang-barang antik, jumpa kat Fauziah. Ah, betul. Betul. Ambil nombor telefon. Ke barang antik kan? Okey, apa masalah kat Fauziah? Tadi saya nampak datang pakai tongkat. Kenapa kaki? Bukan kaki, pinggang. Pinggang? Pinggang dengan... Itu saya dah buat sini. Okey. Alhamdulillah macam dah ringan. Okey. Lepas tu, belak berapa hari tu, macam dia tak sedap. Macam merasa balik. Macam rasa balik. Perut membesar balik. Perut saya membesar. Membesar balik perut saya macam tak menaf, macam dah tak bernafas. Lepas tu, tu cakap dengan Abang Dali tu. Abang Dali cuba buat-buat. Yalah, semampu dia lah kan. Lepas tu dia, besoknya dia mandikan. Dua hari mandi. Dia tengok kau pergilah, kata dia. Kau tu ambil sekali, dia kata. Ambil apa? Jazah tu. Oh, jazah. Ambil saya buat balik. itu ambil jazah sekali dia tak gitu. Kenapa lagi tu tak jazah? Taklah kan, belum terbuka hati. Belum terbuka hati. Betul. Sekarang pintu hatimu dah terbuka untuk saya lah. Itulah sebenarnya apa ni. Mungkin saya dengar macam cara zikir tu aku tak mampu kan. Jangan kata bandar di segi dia punya jumlah satu segini-segini. Okay, dia macam ni. Contoh contoh termasuk anak-anak. Nak zikir ke nak sihir? Yalah. Nak zikir ke nak sihir? Nak zikir ke nak sihir? Tu fikirlah sendiri. Itulah. Bila fikir. Nak ilmu kena. Okey, contoh akak cakap nak zikir ni saya kasi cut sekejap Anak semua nak lah. Cucu. Cucu. Besar lah cucu. Mak ai. Umur kau berapa? 26. Akak kahwin umur berapa? Sekarang dekat 70 dah. Tak, masih kahwin umur berapa? Oh, masih kahwin umur 19. Patutlah cucu dah besar. Ini yang sulung. Sihat kau ya. Ini semua cuma ada masalah. Okay, contoh saya bagi contoh. Ini umum pada netizen. Kita hantar anak sekolah. Anak kau yang satu? Ni. Ni yang sulung lah. Ni nombor dua. Dia cucu. Cucu. Cucu menantu, lagi? Cucu, mak cucu. Besar cucu dia. Cucu besar-besar semua. Semua cucu ke apa? Ini menantu. Ini menantu. Ini mak kau? Ini mak saya, ini ayah saya, ini nenek saya. Oh, ni mak kau. Ni bapak kau. Jadi cucu. Ini pun cucu. Ini anak kau juga, abang? Kena angkat anak-anak kan? Pening aku. Menantu mana pula ni? Ni dah kahwin, tok dah kahwin, ada tu dan tok kan. Isteri kau mana? Tak ikut. Tak ikut. Ni isteri kau. Bakal. Ni apa? Bakal. Anak ke cucu juga? Anak saya lah. Anak. Cucu lah kira cucu. Cucu, cucu, cucu jugalah. Aduh, pening aku. Pening dah. Okey, dah macam ni. Bila kita hantar anak sekolah, contoh abang kakak ke, hantar anak sekolah. Daripada staska, tadika, sekolah rendah, sekolah menengah sampai U, 20 tahun. Berapa ribu habis bang? Satu anak dia sekira. Beribu-ribu lah. Ratus ribu. Kalau awak kalkulit daripada susu, pampers, hari dia nak besar dah tu kan. Cuma tak ada kira balik calculation. Okey, belajar ilmu ni. Contohlah habis 700, buang saka, buang sihir, semua package lah. Hanya 5 minggu. Mana lebih mahal bang? Yang abang hantar anak, akak hantar anak ilmu di kepala. Menghafal
mengingat. Ini ilmu 5 minggu berzikir, tak payah ingat. Zikir saja tamat dah. 5 minggu. Mana paling senang kak? Dek. Bang. Bang. Zikir. Contoh. Macam ni panggil nenek eh. Nenek menantu. Macam mana panggil tak? Okey. Sakit baik, sakit baik, sakit baik, sakit baik. Pak kata orang tak ada penghujung. Belajar. Baru tu ke hari ni nak eh. Alhamdulillah lah kata eh. Tapi abang dia kira pakcik awak lah kan? Eh? Atuk saudara. Pakcik dia. Atuk saudara. Ha, okey. Dah ada ilmu. Eh? Bila rawat akak dia, adik dia. Dah lah adik, apa, abang dia kata apa? Belajar lah sendiri pasal ada ilmu. Ibarat, apa orang tu pesan mak? Carilah ilmu di dada. Bukan di kepala. Di kepala belajar sekolah. Mengaji. Quran ke mukadam. Dengan apa kita belajar sekolah tu di kepala. Tapi ini berzikir, ilmu di dada, dunia dan akhirat. Mana dah kita nak? Betul lah, dah belajar tu betul lah. Dah habis semua kan eh. Ini sekarang dunia akhirat ni ilmu. Ada satu daripada Tengganu. Naik kursi roda. Cakap lah pinggang problem. Sini dia. Nanti tengok YouTube dah tajuk dia. Apa tajuk dia? Aiza? Kakak yang tadi tiga orang tu. Tutup rezeki, mental disorder dengan thyroid fibroid. Jangan tahu thyroid fibroid. Okey. Kakak ni habis duit dah satu Malaysia dah. Dia kontraktor. Perempuan tau. Ini dia kat dah bagi ubat semua tak jalan. Tak load. Kat sini dia rasa ringan. Alhamdulillah. Lepas tu saya cakap, kak, kalau akak sebagai kontraktor ke apa benda pun lah, bila sakit baik, belajar. Cakap insyaAllah nanti dia akan buat jarak jauh, dia nak belajar ijazah. Itu ubat yang paling baik. Macam saya, Datuk kan, sebenarnya sakit ni dah merata. Sampai yang dah pergi merata lah. Ya, ya. Ataupun merata tu badan. Dah berubat merata. Merata yang mana, yang apa. Cakap bagus, baik, pergilah. Mana ada orang ganuk pergi. Yang tabib yang Chinese, empat tabib yang viral-viral yang Datuk pun cuba. Sekali dia 500 sekali stop 500. Ya. Yeah. Hari ni saya nak naikkan agak pasal dua kali datang tek 1000 pula. Betul tak? Yalah. Kak nanti kejap. Okey, akak buang saka 290 betul. Badan ringan betul. Rawatan biasa RM50 je 300 betul. Dah lega, dah okey tu. Dia kena balik. Ya. Yeah. Pergi lagi 500. Okey, ini akak kira susulan. Susulan RM50. Mahal ke? Okey, saya nak bagi tahu netizen bila awak dah rawat sini, eh dah buang saka sihir, nak rawat balik mesti kata kena sihir lagi RM50 saja. Mahal. Alhamdulillah. Kalau mahal pak bagi 500. Sama macam sana. Samalah. Itu kafirun, ini islamik. Mana nak? Okeylah. Itu lagi terbuka hati. Tak apalah bang, cakap abang. Tak apalah dia nak buat lah bang. Mana bang? Tak dapat dengan nak ikut dah penuh kereta cakap. Tak jemput dia nak ikut. Bawalah dua kereta. Memang dia ni kendian. Kalau tahu-tahu dah. Dia ni baru sampai kendian. Kalau tahu dia nak ikut tadi boleh dua kereta ke bawa dia. Itulah. Itulah kesian abang eh. Itulah. Dia nak ikut sangat tu. Kau lah tak nak beritahu awal-awal. Last minute. Dia last minute tadi telefon dia nak buat juga dia kata tu. Itulah saya. Yang dia buat anu. Perut saya ni. Saya tak pernah perut macam ni besar. Tapi tu hari dah buat buat. 4 bulan lagi dah ni. Ya, kalau orang mengandung 45 bulan tu. Ya betul. Saya tak pernah rasa perut je. Itu makan situ macam dah penat. Macam nafas sesak. Penuh sesak ya. Saya katakan dengan abang. Atau abang buat-buat juga. Tak pernah bersih yang kau buat. Anda dulu bersih dengan tu dengan Datuk dulu. Bersihkan dulu macam badan kau. Jadi insyaAllah cakap. Itu masalah saya. Okay. Pinggang sampai okay. Kaki pun sampai tak sampai lutut sampai kaki lah lemah, sampai lemah lah, habis lemah lah. Ni cucu, bakal cucu lah. Betul lah, bakal cucu kan. Ni cucu, nenek. Ni pun nenek, betul. Apa yang nenek kamu cerita, contoh kamu muda-muda lagi. Kadang-kadang tengok, pernah tengok YouTube saya tak? Kamu? Ada like? Ada share, subscribe, bye. Cantik bro, give me five. Alamak. Kalau cik ada bunyi, tening. Okey, bila kamu tengok, kadang-kadang maaf eh, tak semua. Kebanyakan yang muda-muda gini, mana ada ilmu macam gini, pusing. Kenapa dengan pusing kita tarik? Kenapa yang ada mengacau-ngacau, meripik-ripik? Betul? Yang baru-baru ni dua hari lepas, malam. Eh? Bersilat dengan saya semua. Yang rimau, sangkut lagi rimau. Tengok juga. Dia panggil rimau saya. Padahal itu harimau Allah.
Kita mohon pada Allah. Kalau dia tengok gini, dia gini. Dia jadi diam. Tak ada apa-apa. Kita panggil tentera Allah. Tentera Allah siapa? Malaikat. Tapi kita sebut tentera Allah. Tapi dia nampak. Tok ilmu ni unik. Sebab tu bila dalam YouTube kebanyakan tak percaya. Tak percaya sudah. Sebab kamu tidak ada ilmu ini. Kalau kamu dah belajar ilmu ni, baru kamu faham. Kalau kamu tengok kita panggil Kaabah. Tapi kalau datang scan tu tengok mata kasar tak jumpa. Tapi kalau kamu ada kasar, siapa ada kasar sini? Nampak. Ada tak? Siapa tutup? Engkau tak kena tutup. Ha, ada tutup mata bagi tutup. Dia ada kasar tu ada, tapi ada dia tutup elok dia. Bodoh betul kau ni bagi tutup. Bukan takut. Tak orang yang tutup. Kau suruh tutup. Dia budak, dia tak tahu pasal dia budak lagi. Oh, budak lagi. Ya, okey okey, pandai. Dia tak tahu. Rugi bang. Kalau ada anak, cucu, ada dapat cucu jangan tutup. Sebab dia kecil dia tu. Ah, dia kena dia pergi jumpa orang bunian lepas tu dia ada bawa satu daun tu. Hilang, saya cari dia tak ada. Saya tak pernah rumah. Okey, bila hilang, nanti saya kasi kongsi lah. Azan. Azan. Atuk dia. Betul. Itulah ubat dia. Tapi ramai tak tahu. Nama apa? Mursyid. Muhammad Mursyid. Mursyid. Satu kampung cari tong Mursyid. Takkan jumpa azan je lah. Dah, satu kampung azan. Tenang kan? Dah timbul. Lakukan rumah je. Dia kasi kita kabur. Tak nampak. Dah. Itu terijab itu. Rugi bang. Sebab apa? Bila kita nampak, kita ada ilmu, senang buat perubatan. Kalau kita ada ilmu tak buat jadi perubatan pun, kita senang tangkap dia. Pegang dia. Okey. Nak ijazah kak kan? Ya. Bila kita pegang, kita tangkap benda-benda halus ni. Contohlah, hantu raya. Tu besar mana hantu raya bang? Hantu raya. Kita ambil besar lah, seorang cerita lah. Pernah tengok cerita P. Ramlee Musang Mujanggut? Tak tengok TV Melayu, cerita putih? Hindustan ke, nangis sampai kembang mata. Okay, ni contoh Jin tu macam besar, macam kok kelapa, dia boleh kasi kecil. Besar ni. Bukan. Tapi P. Ramlee masuk dalam botol. Tapi kita tak masuk dalam botol, kita mati kan dah hancur. Lepas tu bila kamu tengok YouTube saya, yang tak faham, mana ada ilmu macam ni tangkap lagi si mati. Belajarlah, baru kamu tahu, baru kamu faham. Jadi kita tangkap, kalau dia dah kecil kecil, kita takut. Nak takut apa? Betul tak? Dalam genggaman kita Dah kecil kecil, baru-baru besar. Sebab tu maaf cakap, bomo dukun pawang yang amal-amal yang hitam ni, dia ingat dia ada jin, dia boleh dengar kata dia, kau pergi serang dia ni, si mati. Kalau tak ada ilmu, kau boleh lah. Serang lah, tengok. Tapi ada. Tengok, jin kau pun datang takut. Tengok YouTube saya. Yang baru-baru 2 hari lepas ke 3 hari lepas. Yang iblis tu. Anak saya apa, nak buat sudah tikam. Dah sakit lah semua kan. Tapi tak nak mati-mati. Iblis lihat. Saya tengok lama macam mana saya lagi apa, YouTube ni. Saya minta sekejap, saya pergi sana. Saya tanya dia, kau kenal aku? Lebih pada kenal. Awak, iblis kenal saya bang? Kau kenal aku? Pergi bawa ini. Jadi saya suruh dia taubat, suruh nak islamkan dia. Aku rela mati. Kita mohon pedang. Bila mohon pedang pula, kau tinggal terkejut. Bukan tol pedang ke apa benda. Pedang Rasulullah. Marifat lah, marifat. Bayangkan tikam kat jantung dia. Allahu Akbar. Bye bye. Inilah ilmu Allah yang sangat unik. Jangan ingat musuh muda-muda gini tak ada musuh. Musuh ni tak kenal kita, kita tak kenal musuh. Dia senang je, kadang-kadang kita terlepas cakap. Bukan sengaja pun. Kena gurau ya. Apa bro, pakai baju Melaka kau, Johor, pakailah baju Johor. Contoh, kau jangan sentak bang. Terasa tak bang? Dah mati celaka, betul aku pergi jauh-jauh ke Melaka, pergi beli kau cakap. Baca aku suka lah dah mati contoh kan. Tapi kalau orang sentak, oh jaga kau cakap ya. Ambil handphone. Sekarang bomo dukung bawang pakai WhatsApp je kan. Kau dah kenal orang-orang bomo kat mana kat Facebook, kau ada aku tahu.
buat budak ni nama gini gini. Berapa bayar? 300 begin. Nak kasi apa? Kasi dia miong masuk. Jadi miong ni entah main miong miong. Ni bila kita rawat dia pun bercakap, siapa yang kasi kau? Nama kau tadi ni? Mursyid suruh aku buat kau. Mursyid pun dah kelabar. Lepas tu Mursyid pun telefon. Habib, boleh padam tak video tu? Itu dia fitnah tu, bukan saya kena gini. Kalau bukan kamu, kenapa kamu takut? Contohlah kan. Banyak kan macam tu. Jadi, balik pada akak yang cerita, sakit balik daripada pinggang ke bawah. Bau-bau ni lagi takut. Ini semua berat. Balik kan. Surut, macam busung balik. Okay, bila busung, picit, keras. Dia lidah ni macam lembut sikit. Lembut sikit. Habis ni kena balik. Itu dia macam bulan. Bila tak demo tu lah tadi eh. Sama juga muda-muda. Ni pasangan kau kan. Pernah tengok YouTube saya nanti awak tengok. Baru bertunang. Tiba-tiba benci. Pernah dengar tak? Tak kamu benci dia, kamu benci dia. Orang buat supaya pisah. Okey, contoh dapat juga bernikah, rumah tangga dah nikah. Orang buat gaduh. Benci. Apa punca dia? Berarti ada orang tak suka, dia buat kamu tak emu pemisah. Contoh kamu bujang kan? Contoh. Contoh. Tak kahwin-kahwin, umur berapa? 26. Tak kahwin lagi. Dah nak satu. Tak kahwin. Contoh. Sampai 26, 27, 28 tak kahwin, sampai 30 eh. Kita rasa macam apa? Belum ada jodoh. Belum ada jodoh. Tapi orang buat kamu ilmu pelalau. Pelalau. Buka Google. Apa itu pelalau? Dia keluar. Kena faham. Sebab tu dia tak ada ilmu, tak faham, Google banyak-banyak. Cakap ni. Akak memang tak boleh cakap ke? Boleh. Sikit. Sikit. Alhamdulillah, Kak. You my friend. Salam. Okay. Jadi, ini siapa? Pakar cucu menantu. Nama siapa, dek? Suhaida. Rashada. Mana Rashada? Bawah, sembunyi. Abang nama siapa, bang? Saiful. Saiful. Saiful Bahari. Saiful Bahari. Nama panjang. Akak? Saya Syadatul Rahmah. Syadatul Rahmah. Fuh, nama semua. Baik-baik lah. Dah tahu tadi dah munsi. Muhammad Syahid. Ini mati Syahid. Aku bunuh mati tu ke, bang? Syahid. Okey, Syahid. Okey, jadi yang nak rawat, siapa? Semua. Semua. Sikit-sikit. Semua ada masalah. Tapi masalah tersendiri. Asal sendirilah memang tu. Takkan dia sama masalah sama. Kau tak ada tak ada tak ada tak ada. Semua masalah lain-lain lah kan. Okey. Tadi akak dah bersihkan, akak kena balik. Berarti tu tandanya orang main ilmu. Okey. Nak mula dari sini agak ready first lah eh. Okey. Awak masalah apa? Saya selalu sakit kepala. Betul. Uzur? Dia kadang-kadang. Tak betul. Kalau stres sekarang tak. Lepas tu tangan saya sini sakit dah kali urut dah. Sakit? Dah banyak kali urut? Dia berniaga. Dia sakit apa? Sakit macam mana? Bisa? Mula tak boleh. Angkat gitu. Angkat. Lepas tu tali tu. Haa eh, itu air ni. Mana air herba kita? Air tu kita take away. Okay, kita mula dari sini. Ini air dog gift. Air herba Jawa Adang. Dog gift, dog gift. Tahu dog gift kak? Samit. Ini herba Jenguk Adam. Nama sama. Okey, nak minum selawat, niat nak sembuh apa-apa penyakit, insya-Allah. Okey. Niaga apa dek? Saya niaga dekat depan rumah, niaga makanan. Tapi ni baru-baru. Pinjam mikrofon tak? Weh, pinjam dekat sini. Okey, sebelum kita teruskan ni, kita tahu, kamu tahu tak kita masuk YouTube? Tahu eh? Ikhlas eh semua eh? Jangan nanti misal kata lah yang ada meracau ke. Aku tak suka kau. Kau buat aku gini lah. Tapi boleh padam tak? Saya takkan padam. Okay, teruskan. Niaga depan rumah. Tapi yang tangan ni dah lama lah. Sebelum ni. Tapi niaga juga lah. Niaga apa dulu? Masa kena sakit tu niaga apa? Saya tolong dia niaga. Niaga air. Jadi kau lah lebih pasal dia. Ribut tepi laut. Kita punya barang niaga semua habis tepi laut. So, saya faham tu. Semua orang ke awak seorang? Semua orang kemah semua terbang tapi saya seorang je selamat. Sebab kita orang tahan kemah tu daripada pukul 3 pagi. Oh, bergayut gitu lah. Saya dengan dia. Even time tu pun saya cakap nak buang air besar, nak buang air kecil pun
depan dia dalam rumah juga. Sebab tadi angkat so. Dekat mana tu? Tepi laut Balau. Time tu ribut dalam masa semua habis. Balau tu kat Mersin. Tanya mana dah. Dekat Desaru. Desaru. Yalah Desaru. Saya salah sebut. Desaru. Balau. Ada kita pernah pergi kan dekat situ. Masa tu expo apa? Tak ada. Saya tu saya memang suka niaga. Ya, merantau lah kira. Jalan dah. Saya jalan. Nak niaga sana saya niaga tepi laut. Tapi that time malam tu ribut seribu-ributnya. Semua kemah semua patah. Kita je selamat sebab. Tapi kamu stun, kamu sakit lah. Tapi lepas tak lama tu ada majlis macam family dia. Saya tolong. Dan dua hari yang tu tangan sudah sakit tak boleh gerak. Lepas tu saya pergi Burut. Tempat Cina tu dia tarik tau. Dia kata tu lama kali. Lepas tu lepas 3 hari sakit lagi. Saya gain straight tak ada apa-apa. Tapi lepas masih tu sakit urut juga. Sampai sekarang sakit. Dia macam dia renyut je tu. Okay, bila urut kan Cina tu lah. Tak pasal buat nama lah eh. Berapa ratus bayar? Masa tu 40 je. 40 murah lah. Sini mahal lah dek. Okay, lagi? Lepas tu saya selalu sakit kepala. Tu sajalah. Kak yang tadilah. Okey, abang. Bapak mentua. Bapak mentua. Bapak bapak mentua. Okey, mula-mula nak kasi dah bagi tahu dia punya rekasan saja dulu. Yang saya ni pernah disantau lah. Okey. Okay, pada tahun 1990-an dulu. Oh, lama tu. Dia sakit-sakit. Kenapa kan juga? Oh, kenapa kan dia tak dengar bang? Ini maksud artis ni bang. Yalah. Tahun 1990-an dulu pernah sakit lah. Sakit. Jadi bila-bila sakit tu bubat. Jadi hasil tu dikatakan kena santau angin. Okey, itulah. Jadi saya ni nak beritahu saya kena pernah kesantau lah pada tahun 90-an. Okey, selepas-lepas tu sakit-sakit yang lain datang lah. Seperti saya macam kena sakit-sakit badan. Baru ni dah kena COVID. Stage berapa? 5B. Tidur. Dia kena koma kan. Alhamdulillah. Jangan ngomong lagi. Dah dapat bangun balik lah. Legalah. Tapi yang buat okay, kita pendek sekejap eh. Bila abang kena COVID, apa abang dalam ni? Apa abang buat? Apa abang buat? Sebelum ke selepas? Bila kena COVID tu? Dah kena COVID tu, masa tu kita tak boleh berfikir. Pasal apa? Masa kena COVID tu, saya struggle. Tak bernafas, tak boleh apa. Pakai oksigen, dah tukar oksigen dosis, dah naikkan apa semua, oksigen dah turun. Jadi kita pun dah tak berfikiran secara rasional lah. Betul lah, kita dah emosional. Tak ada macam ingat-ingat ke? Ingat Allah ke apa? Masa tu, yang masa doktor kan pergi keputusan, saya nak tidurkan awak eh. Itu barulah rasa macam habis aku. Sebab masa kat dalam ward dia kan, orang-orang sebelah-sebelah semua kata kan, 10 orang bang yang masuk ICU kan, satu orang mesti tak ada. 10 orang masuk, satu orang mesti tak ada. Habislah aku dah kena. dia momok-momok kan. Tapi bila nak kena masuk tu, saya macam orang kata, bila keadaan sakit kan, kita macam bodoh-bodoh je tu lah. Dia terpaksa rela lah kira. Macam kena buat-buat apa, buat je lah, pasrah je lah. Kita nak buat macam mana kan? Yelah betul, nak itu, baik kan? Itu je lah. Hidup dah mati lah kira kan? Pasrah sahaja lah. Okay. Sambung terus tu. Okay, sambung balik lah. Okay, yang membuatkan saya datang ke sini ni, hari ni kerana sekarang saya tengah sakit dekat tangan. Sini? Tangan kanan ni. Sini sakit. Macam nak angkat tangan pun kita dah pergi ubat tradisional dah buat. Urut dah pergi. Bekam dah buat. Ubat bawa dekat tu yang 500 tak bawa? Tumpang. Yang 500 niat buatkan mak. Tapi orang tu offer. Bagilah bahu kita tengok-tengokkan. Buat-buat sakit balik. Baiklah masa tu. Okey sekejap lepas tu tiba-tiba sakit. Jadi bila penyakit yang datang lagi tu kita rasa ada macam tak kenalah. Tu kita datang ke sini tak tengok kan. Ada unsur-unsur benda yang pelik-pelik ke. Itulah tujuannya. Dah ada waktu sakit tu. Sakit perut. Tu macam sakit-sakit badan tu takut tu. Sekarang ni kalau kat tempat kerja dia macam dia stres sangat sebab orang macam suka cek pasal dengan dia. Kena cakap. Kira macam orang tengok tak suka lah. Sebab bila dia buat kerja dia kena panggil. Bila buat kerja kena panggil lah. So dia kena ni lah. Ada masalah. Sebab balik saya akan tanya dia. Kalau masuk kerja saya akan tanya dia. Balik kerja? Balik kerja saya akan tanya dia. Besar kat perasan lah kan? Tapi tak perasan. Dia rasa normal. Tak, dia memang tak nak cakap. Dia memang tak suka cerita. Tapi bila dia cakap dengan saya cerita balik. Always remember, your wife is your backbone.
Betul. Tu kena cerita lah. Lepas tu saya beritahu je, saya pakai tangan, sakit tangan. Beritahu. Siap kerja. Okey, mungkin abangnya Nawai itu ni saya cuba kupaskan lah. Dia tak mau masalah dia bawa ke rumah. Tapi masalah kesihatan dia share. Tapi kerja, dia tak nak sama-sama share. Carry the burden. Lay your trouble on my shoulder. Abang tu jenis macam tu dia tak mau. Tak juga. Dia kalau pasal kerja ke apa ke, dia akan inform saya. Selalu kalau kat rumah ke apa, kalau dia stress dengan kawan-kawan dia ke apa ke, sometimes di luar. Saya lagi suka di luar. Sebab saya, jenis dia ni, dia tak, dia kalau saya tanya dia tak akan pendam lah. Dia tak, dia saya akan tanya. Tapi nanti kalau sampai satu tahap, kalau dia rasa dia dah tak boleh nak cover benda tu, dia akan marah lah. Itulah. Okay, bila dia marah tu macam mana kat perasaan dia? Dia pekik ke? Tak, dia memang marah. Kalau anak dia buat silap sikit, semua kena maki. Dia sensitif lah. Senang cerita macam tu. Bukan lagu sensitif. Aku selalu sensitif. Okay. Agak pula, apa masalah? Saya? Saya sebenarnya tak ada masalah. Sebenarnya tak ada masalah? Tak ada, tapi saya ada macam sakit. Itu bukan masalah? Rasanya macam sakit tu biasalah kot. Semua orang mesti sakit. Okay, sakit macam mana? Saya ni dulu ada palsi. Okey. Okey. Mungkin saya makan tak kawal ke apa ke. Saya ada palsi sebelah sini. Then lately ni saya accident. Tolong accident orang. Apa ke? Motor, kereta, lori? Saya accident tolong orang pas jatuh kat kilang. Oh, dia jatuh. Akak. Tak, dia terbakar. Saya nak selamatkan. Okey. Lepas tu saya jatuh. Kerja apa kat kilang terbakar? Saya budak tu dia minyak. Akak kerja oil field lah. Ya. Lepas tu tak nak cakap oil field pun, saya minta minyak sikit pun. Taklah. Kilang saya kedekut lagi minyak. Minyak kapak pun okey lah, kak. Betul kecil tu. Lepas tu saya memang dia terbakar. Akak pakai extinguisher. Tak. Saya tak pakai extinguisher. Saya orang belum lama dia. Jadi tahap saya ni dah, orang kata level dah tinggi. Jadi kalau apa-apa berlaku kemalangan, memang saya kena involve. So masa tu India safety, tu dia safety officer. Yeah. Lepas tu masa tu safety officer pun susah. Saya hantu officer kak. Hantu officer. Tak lah. Lepas tu bila dia terbakar, jadi saya nampak macam saya dengar ada orang terbakar kat belakang bilik KB. Lepas tu saya lari. Bila saya lari, ada tar tu baru buat. Jadi bukan licin, dia ada jatuh ke bawah, mendap ke bawah. Jadi saya jatuh tergolek. Okay. Salah step itulah kan. Kita ingat level straight, tapi kita pijak to off balance lah. Tapi lepas tu saya dapatkan dia, saya nampak orang padam dia dengan fire extinguisher. Saya tengah marah lah. Saya cakap kenapa perangai fire extinguisher. Ambil baju tu pasahkan terus lap gitu lah. Lepas tu sekali saya tengok, okay, dia dah tak ada current apa semua, okay. Lepas tu saya suruh dia mandi. So mandi, so dia buat cooling. Dan lepas tu saya hantar dia pergi ke hospital. Lepas tu okay. Lepas tu saya semput 2 minggu sebab bau dia terbakar. Lepas tu kaki saya ni dekat, saya ni koyak. Saya ni pecah tulang. Lepas tu tapi saya masih boleh bekerja. Saya kerja, saya ingat saya tahan, sebab lah. Saya boleh berjalan lagi, saya tak ada masalah. Lepas tu ada orang pula kena air panas half body. Saya tolong juga. Saya bawa dia ke hospital apa semua. Lepas tu saya punya apa orang kata, dah tak okey lah. Maksudnya saya punya apa tu, kesihatan tu agak turun lah. Antibody dah down lah. Lepas tu banyak lah, banyak yang kena kat saya. Macam saya lutut, saraf. Lepas tu ni pula saya macam bantu orang dia stroke. So saya bantulah sebab saya rapat dengan orang kerajaan kan. Sebab dia dekat hospital, saya boleh buat saya boleh buka kes dia yang orang lain tak boleh buat. Jadi dengan cara macam tu, saya tak tahulah, katanya mungkin saya terlalu memikir sangat. Lepas tu memikir dengan masalah keluarga. Saya rasa stres kot. Depression lah ni.